Halo guys, jumpa lagi bersama Kota Mobagu Vlog, Mr. Rudy. Kita akan menuju ke sebuah toko yang menjual berbagai macam pakaian-pakaian jadi, kaos seperti celana, celana panjang, ceper, dan lain-lain sebagainya. Saya lihat tempat itu sangat digandrungi oleh masyarakat yang ada di kota-kota Mobagu ini. Teristimewa anak-anak muda yang sering nongkrong di tempat itu, dan saya akan coba masuk ke tempat itu, yaitu sebuah toko yang letaknya berdekatan dengan Masjid Baitul Makmur Kota-Kota Mobagu. Dan teman-teman, ikuti terus video ini. Karyawan yang ada di toko ini, mereka mempersilakan saya untuk naik ke tingkat 2 atau ke lantai 2 untuk melihat pakaian-pakaian yang ada di atas. Katanya, mari Pak, silakan naik ke atas, dan saya akan naik ke atas. Ini sementara saya naik tangga, dan inilah suasana yang ada di tingkat 2 atau di lantai 2 toko ini. Saya ada rencana untuk membeli sweater atau jaket-jaket atau kaos-kaos yang agak tebal, tangan panjang, karena di kota-kota Mobagu saat ini musim hujan, dan setiap aktivitas kami selalu diganggu dengan keadaan hujan, sehingga kami kadangkala harus berteduh di sebuah toko atau di mana saja walaupun hanya rintik-rintik. Namun kalau saya sempat memakai kaos seperti itu, tentunya aktivitas kami boleh berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, ikuti terus video ini. Ini kalau di lantai 2 ini kelihatan yang di bawah itu X Liquid Kota-kota Mobagu yang sudah pindah, dan di bawah sana itu jalan menuju atau kawasan Gogagoman itu teman-teman. Ini kawasan jalan Bungkuman yang di bawah toko ini atau di tempat ini, dan saya akan menuju ke sebuah pajangan-pajangan di mana memang saya akan membeli kaos ini untuk dipakai,
ya, kalau setangan panjang seperti ini. Dan di sini saya mau tunjukkan lagi berbagai macam persediaan yang ada di toko-toko ini. Toko ini biasanya sewaktu-waktu bisa jadi ramai sekali kalau seperti hari Natal atau Idul Fitri. Oke, teman-teman, lanjut lagi. Ini kita bisa melihat yang ada di samping itu atau di depan ini ya, ada Masjid Baitul Makmur kelihatan, ada toko yang memberikan fasilitas kredit seperti Columbus itu yang di depan itu yang warna kuning, dan yang di samping itu juga ya. Ini ada tas-tas gantung baik untuk kaum pria. Ya, saya lihat bagus-bagus tas-tas ini, teman-teman. Ya. Dan di samping itu ada juga, di samping ini ada juga berbagai macam tas untuk wanita, saya lihat boleh dipergunakan karena untuk bisnis. Dan ini ada ya topi-topi yang keren ini, yang bermerek juga, teman-teman. Toko ini boleh menjadi rekomendasi bagi kita, bagi teman-teman semua di saat mendatang, karena sudah tidak lama lagi akan hari Natal yang akan dirayakan oleh umat Kristiani yang ada di seluruh dunia. Dan di kota-kota ini biasanya toko-toko seperti ini akan diserbu oleh pendatang-pendatang yang dari Kecamatan Dumoga Bersatu atau Bolmong Raya, sehingga tempat ini juga akan menjadi ramai sebentar karena sudah tinggal menghitung hari lagi kita akan memasuki bulan Desember, yaitu kita akan merayakan hari Natal. Untuk itu teman-teman semua yang ada rencana untuk belanja boleh datang di tempat ini, yaitu di depan X Liquid Kota Kota Mobagu. Oke teman-teman, yang baru bergabung dengan vlog Kota Mobagu, jangan lupa yang belum pernah subscribe, yang belum pernah subscribe channel ini boleh subscribe. Dan itu ada kolom komentar, teman-teman. Ya, dan bagi teman-teman yang senang dengan channel ini, jangan lupa share video ini ya. Mohon di share video ini agar teman-teman yang lain boleh melihat channel ini, sehingga saya akan lebih semangat untuk membuatkan konten-konten yang berfaedah bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, thank you.